Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan kepada semua yang hadir Kopi Bosian. Dan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Jauhar Haji Mahrudin yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajat Nurida Tan Sri Datuk Dasni, saudara saya yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Noh Ketua Menteri dan yang amat berbahagia Datuk Seri Hajat Julia, pengerusi acara pada hari ini, Jemaah Ketua Menteri Jeffrey Ketingan, Presiden KDCA Sahabat Lama Tan Sri Jeffrey, dia dua beradik, dia confused, Joseph Pairin Ketingan, Kepala Ketua Menteri, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri. Hari ini saya serasa sangat bahagia, gembira dapat bersama-sama dengan saudara-saudara saya menyambut satu pesta yang penting, bukan sahaja bagi KDM tetapi bagi seluruh rakyat Malaysia di Sabah dan di seluruh negara. Acara seperti ini adalah acara rakyat, seperti mana pernah diungkap oleh penyair terkenal negara jiran kita Indonesia, Taufik Ismail. Katanya, mengakar ke bumi, menggapai ke langit. Kita ada cita-cita dalam negara badani, menjadikan Sabah dan Malaysia negara unggul, hebat ekonominya, kuat tahap pendidikannya dan teknologinya, tetapi tetap mengakar ke akar budaya tradisi kita sendiri. Malaysia ini hebat selagi rakyatnya, bermula dengan pimpinannya, mempunyai sikap yang terbuka, menghormati, bukan sekadar menghormati toleransi, tetapi menghormati apresiasi. Ada kekuatan masing-masing, ada kehebatan masing-masing, ada keindahan masing-masing. Lihat bentuk tariannya, lihat pakaiannya, lihat kepelbagaiannya, lihat budayanya. Apa hebatnya manusia kalau tidak ada sifat manusiawi, sifat insaniah yang saling mencintai pelbagaian satu sama lain. Dan inilah hasrat kita, dan saya memilih dan memaklum kepada Ketua Menteri Saudara Haji Ji, saya bilang saya ingin hadir untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan Negara Malaysia ini bersungguh-sungguh mahu meyakinkan rakyat bahawa ini fasa baru negara Malaysia, mahu mengangkat semua rakyat di negara kita. Sebab itu, bila Tan Sri Joseph Pairin menyebut tentang MA63, saya tidak bimbang lagi. Kerana kita, sejak kita ambil alih kerajaan perpaduan ini, di antara keutamaan kita ialah menyelesaikan masalah yang merundung negara kita berpuluh tahun. Tiap kali saya ke Sabah, tak habis-habis dengar masalah pelaksanaan MA63. Apa dia MA63? Itu perjanjian ikrar yang dibeterai oleh bapak-bapak kemerdekaan kita. Tanggungjawab generasi kita ialah melaksanakan janji itu dengan setia dan ikhlas. Maka dalam tempoh 6 bulan, alhamdulillah, bersyukur kita kerana kerjasama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji
dan pasukan di negeri dan persekutuan. Dan saya minta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah mempengerusikan hampir keseluruhan permasalahan itu telah selesai dengan baik. Tapi ada isu-isu lain yang disebut isu pembangunan, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan, prasarana, asas, api, air, jalan-jalan. Sebab itu, dalam masa singkat, saudara Ketua Menteri pun dah letih. Semalam dia tunggu saya sampai jam 1 suku sampai 2 pagi kerana saya sampai lambat. Tetapi sudah 3 kali saya datang ke Kota Kinabalu ini dan Sabah ini, dalam masa singkat. Ini saya lihat umurnya belum ada Perdana Menteri dan rekod hadir ke Sabah begitu acap kali dan kerap kali. Sampai Azizah pun dia rusing. Dia tanya, abang, apa sebab datang pergi ke Sabah kerap ni? Saya kata ada rahsia yang saya beritahu kemudian. Ini kerana saya mau memenuhi tanggungjawab. Ketua Menteri menyebut kepada saya, ya, sementara kerajaan di bawah pimpinan beliau kuat dan padu, beliau menyatakan ada masalah-masalah yang patut diselesaikan dengan baik, tidak cukup dengan kekuatan negeri, tapi harus padu dengan kerajaan persekutuan. Di antara isu besar adalah isu air dan isu jalan-jalan. Maka saya telah beri keputusan, esok pagi insyaAllah saya akan adakan mesyuarat tertinggi peringkat persekutuan dan negeri untuk menyelesaikan masalah air bersama dengan kerajaan negeri. Ramai menteri-menteri, ahli di parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri mengatakan Anwar patut jalan juga ke kawasan pedalaman. Baru tahu tayarnya harus ditukar sering kali. Jalannya teruk. Maka baru-baru ini seperti sudah tahu, peruntukan untuk perbaiki ditingkatkan dan peruntukan tertinggi untuk memperbaiki jalan-jalan di Sabah ini adalah untuk negeri Sabah. Kita telah minta tindakan segera, bukan saja Pen Bodio yang perlu diselesaikan tetapi juga jalan-jalan yang rosak. Kita sudah ambil tindakan, minta tindakan segera, dan saya percaya rakan-rakan kerajaan negeri sebahagiannya kita serahkan sepenuhnya kepada kerajaan negeri, sebahagiannya ikut peraturan-peraturan biasa keuangan. Dan saya ingin memberi jaminan bahawa ini kerajaan perpaduan yang serius dan kita bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dalam kadar yang segera. Ini saya beri contoh ini dalam pesta keamatan ini, kerana pesta ini pesta rakyat. Apa yang penting yang dihadapi oleh rakyat, masalah pendidikan, kesihatan, prasarana mesti ditangani dengan baik. Sebab itu saya ucap terima kasih setinggi-tingginya kerana saudara saya Ketua Menteri Datuk Seri Haji G ini nampak sangat prihatin. Sampai pukul 1 pagi, saya sampai 1.30 pagi, dia masih bicara soal projek-projek rakyat. Terima kasih. Sampai saya kata, Haji G, boleh saya pergi tidur sekarang? Inilah kita nak pemimpin-pemimpin. Bukan pemimpin minta umpamanya jumpa saya, dia kata, ada tak projek untuk saya? Ada tak saham untuk saya? Tapi sudah Haji G, ada tidak tambahan projek untuk rakyat Sabah? Jadi saya percaya dalam tempoh yang singkat kita akan dapat bawa balik semangat perpaduan yang tulen di kalangan kita. Ya, kehadiran saya ini beri simbol kepada semua pimpinan kerajaan dan semua negeri di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, bahawa setiap perayaan mana-mana suku kaum, setiap perayaan mana-mana masyarakat dan wilayah adalah perayaan kita bersama yang harus kita muliakan.
Dan saya terharu mendengar ucapan Tan Sri Joseph Pairi menyatakan ini kali pertama Perdana Menteri hadir dalam majlis seperti begini. Dan saya percaya ini bukan kali akhir. Minggu depan saya akan ke pesta gawai di Sarawak. Jadi sekali saya ingin berikan jaminan dalam ucapan ringkas ini kerana banyak lagi kesempatan lain. Hari ini ada 3-4 acara yang diatur yang akan saya sampaikan tentang beberapa projek yang telah diluluskan. Tapi untuk kali ini saya ingin beri jaminan ya, bahawa kita akan sediakan, dan kalau dah KDCA yang menganjurkan, jadi kita akan beri bantuan. Dan untuk KDCA, walaupun Tan Sri Joseph Pairi tidak minta, saya luluskan RM1 juta ringgit untuk kegiatan. Soal rencana-rencana lain seperti universiti dikebukakan, saya tunggu sehingga siap kertas cadangan dan saya akan bincang dengan kerajaan negeri Sabah supaya semua projek di Sabah ini kita lakukan dengan mengambil kira pandangan dan input dan persetujuan kerajaan negeri Sabah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih dan dipohon untuk terus berada.